Saya Suzli Ibrahim, masa yang kekarya berbentuk Abstract Expressionist, dan pameran ini merupakan pameran solo saya yang ke-42 dalam tempoh 34 tahun masa yang kekarya berbentuk Abstract Expressionist. Abstract Expressionist secara generalnya adalah satu karya. Bila kita kata Abstract Expressionist, abstract adalah satu karya yang tidak punya image sama sekali. Dia tidak ada image yang boleh dikenali. Dan expressionist adalah satu luahan rasa. Expression, apa yang pelukis itu rasa. Sama ada seperti seronok ataupun sedih ataupun ada energi kat situ, kesungguhan, kemarahan. Kita boleh tengok daripada energi itu daripada ataupun ekspresi itu daripada kesan beros, warna, splash kat situ. Dan bentuk-bentuk gestures, kita panggil pergerakan daripada kesan beros, ekspresi luahan rasa. Expressionist pula ada pula terbagi kepada dua kategori, iaitu kita panggil action painting, yang macam saya punya ada splash, kesan beros, yang nampak energi sikit. Dan satu lagi kita panggil color field painting, yang dia color dia seakan flat dan mengisi ruang-ruang tertentu, seperti color painting oleh Mark Rocco dan beberapa pelukis lain. Dan pada tahun 1997, bila saya jumpa Roger Rosenberg dan saya menceritakan tentang menghasilkan pameran luar negara, pameran solo, dan beliau menceritakan beliau pergi ke seluruh dunia untuk menghasilkan karya, untuk mempamerkan karya. Jadi saya tengok Rosenberg daripada satu nama besar bergerak ke negara kecil Malaysia kita. Tapi kenapa kita negara sendiri kita tak takut untuk menghasilkan pameran solo? Jadi daripada situ saya bertuah daripada berjumpa dengan Rosenberg pada tahun 1997-98, pameran solo saya yang pertama. Dan daripada 1998 tu saya tidak pernah lagi stop untuk menghasilkan pameran solo setiap tahun. Saya suka bergerak ke satu tempat, satu tempat. Contohnya saya ke Beijing Great Wall, saya dapat satu series wall series. Saya ke Tokyo, saya dapatkan Sakura series. Jadi bila kita bergerak satu tempat, satu tempat itu kita akan dapat idea yang mudah untuk kita menghasilkan satu siri yang baru. Bagi saya perjalanan itu memberi bukan saja idea untuk berkarya, kepada pengalaman baru dalam hidup kita pun dia boleh berikan satu benda yang lain. Yeah. Benda ni saya dapat idea ni sebab tu di saya melawat Sakura Festival di satu tempat nama Ueno di Tokyo. Dan macam mana saya ingin melahirkan secara accidental kelopak bunga sakura tu dengan teknik yang saya hasilkan. Dan saya terpaksa eksperimen mencampurkan dengan macam mana air campur dengan minyak, marbling teknik sedikit, macam mana kita nak mengawal untuk menghasilkan seperti inspirasi daripada kelopak bunga sakura tu wujud dalam karya painting saya Sakura Festival dengan accidental effect tadi tu. Bagi saya, pelukis abstrak ni dia karya lagi besar, lagi dia boleh lepaskan energi dia, ekspresi dia. Jadi abstrak expressionist, expression tadi tu lebih ketara, lebih nampak, dan artis lebih merasa puas. Dan dengan secara tak langsung, bila artis tu puas, karya pun akan menghasilkan karya yang antara yang paling baik yang artis tu sendiri pernah hasilkan. Sebagai seorang pelukis abstrak expressionist terutamanya, kebiasaannya signature pada karya mereka adalah kesan beros yang mereka hasilkan. Antara seorang pelukis dengan pelukis yang lain, kesan berosnya berbeza. Begitu juga dengan skema warna berbeza. Kita tidak dapat lari daripada merujuk kepada alam. Kalau kita tengok orang-orang lama yang hidup di dalam gua-gua batu pun, dia melukis tentang persekitaran. Dia tengok binatang seperti lembu ke kuda, kan dia lukis balik. Dan komunikasi pun dia cara melukis juga kat situ. So jadi aktiviti dia pun dia merakam balik dalam di dinding-dinding gua batu tu. Jadi kita tak boleh lari daripada persekitaran kita, apa yang kita lakukan hari-hari, ataupun inspirasi daripada landscape yang kita tengok, daripada budaya yang kita lihat. Semua tu boleh menjadi inspirasi dalam kita menghasilkan karya. Selected Series 2005-2017 ni adalah boleh dikatakan antara karya terbaik yang pernah saya hasilkan, yang boleh dikatakan yang antara yang paling saya suka semua yang dipamerkan di sini, kerana kebanyakannya adalah bersaiz besar. Macam saya kata tadi, bila saiz ni dia memberi pengaruh kepada artis tu untuk menghasilkan karya yang
lebih baik, lagi baik. Dan pameran ini adalah boleh dikatakan khas untuk pengumpul karya seni yang ingin melihat antara karya saya 2005 hingga 2017. Boleh dikatakan karya terbaik yang dihasilkan dalam rentetan tahun-tahun tersebut.